Malaysia telah mengecapi pahit manis sebuah negara berdaulat sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sejarah yang kita lalui adalah gabungan pengalaman suka dan duka yang telah membuahkan hasil yang luar biasa. Kepimpinan negara kita telah berjaya mencipta formula kesejahteraan dan kestabilan negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi negara dan penjalinan kerjasama istimewa antar kaum. Negara secara keseluruhannya terhutang budi dengan kesemua Perdana Menteri kita yang telah berjaya mengemudi Malaysia ke tahap cemerlang. Ya, memang cantik. Kamu patut bersyukur kerana kamu hidup di zaman ini. Tak seperti zaman Atok, ditindas oleh tentera Jepun. Bagaimana tentera Jepun menindas kaum Melayu, Atok? Kamu ingin tahu kisah, ya? Begini cerita. Kamu apa? Baru je tadi Atok yang tak perasan. Macam mana peristiwa semua ni berakhir, Atok? Ha, inilah peristiwa di mana rakyat Malaysia perlu hayati, iaitu detik-detik di mana tanah Melayu mendapat kemerdekaan. Ini adalah kerana usaha-usaha tokoh-tokoh yang telah melakukan rundingan di Kota London. Bila rundingan tu ada, kan? Begini cerita. Merdeka! 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 Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah tidak mensia-siakan kemerdekaan yang telah dicapai. Kerana kelak, pasti kamu semua akan menyesal. Okey? Okay,
Wih. Adian. Macam ni pergi kereta. Aku rasa seronok lah sebab tak nampak buku. Kalau nampak buku, tak nampak macam airport. Masalahnya. Taklah macam kita. Kita macam ahli-ahli komplet. Mana tempat? Takkan nak pergi sini kan? Ni ke sini, lepas tu ke sini je. Mari kita tengok apa kita pada sahabat yang bagal ni. Mari kita tengok apa kita dalam sahabat ni. Tapi kita tukar lah sebab dia tak kata mana tu sembah pasal taman ni. Amat cantik. Tapi tak sedih tak dulu. Kenapa? Kita kena kuantai lah eh. Aku tak biasa. Cuba Atuk duduk dia yang diam Atuk. Tak ni berlaku. Pergi dia kerja. Okay, saya ikut secara spontan eh. First time. Okay, 03. Dia jual macam mana? Okay. Oh, begitu ceritanya. Okay.